سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi sebelum daripada huraian kita sebagai membuat mukaddimah, terlebih sedikit untuk membuat kenalkan diri, padahal cukup dengan cerita dan wayak tak oleh Ustaz Safwan tadi. Jadi di sana nung dia tak panggil Ustaz, dia biasanya bila dia mengajar pesi kita panggil babo. Tapi Malaysia ni dia panggil ustaz. Padahal ustaz dengan babah tu lah je. Tetapi di bertani sana, ustaz jadi pekat dia digendoh. Bila sebut kata babah, khusus dengan orang buka pondok, tidak ada sekolah, maka dia panggil babah lah. Nak panggil ustaz ni, orang mengajar di sini sekolah, kepada sekolah agama. Kiranya kalau mengajar pesen kira hati ataupun kanak-kanak dia panggil tarika, guru panggil guru tarika ataupun ustaz tarika. Nak panggil babo-babo di bertani ni susah, kena dia buka pondok mengaji kitab tu, dia panggil lah babo. Nah, itu dia antaranya. Babo, ustaz, tuan guru, cikgu, kalau di sana, di sini hak tula je. Nah, lagi pula tempat kita sekarang di Kota Kelantan, Kota Kuala Lumpur, Kota Kota Baru ni ke, bila sebut kata babo baru kena bertani je lah. Tapi nak wayak katanya berguru lah dengan orang belajar pondok. Oleh kerana pondok-pondok yang mari pada asal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, usaha dia pindah hijrah ke Yaman, pergi ke Madinah untuk nak
belajar ilmu duk pondok. Ya asal panggil pondok, pondok, pondok ni begini. Asal betul mengaji orang berulang macam ni. Nah, seperti orang duk hijrah, duk ke Yaman, gi ke Madinah. Sebenarnya nak klik pula, tapi setelah nak klik tak ada, tidak begitu masa dan sempatnya, dia pun selalu duduk dengan Nabi sehingga tempat tak ada duduk di masjid gepang ahli sufah. Hingga sampai begitulah, maka di sana buat pondok ni kerana orang minta mengaji dengan guru, nak balik nak mari pula, begitu di antara jauh susah, buat tempat duduk, buat tempat duduk untuk nak muladamah murid dengan guru. Kerana murid dengan guru mesti kita kena ikatan muladamah. Oleh kerana datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alim, senang katanya al-muallim wal muta'allim syarikan fil khair. Orang mengajar, orang mengaji berkongsi kedua-dua ni ialah nisbah dapat kebajikan. Oleh itu kita sebagai anak murid yang kita selaku mengaku di antara Ustaz Safwan jadi guru kita, kita kena ikat alaqah, kena ikat kita dengan guru, we jadi angkat dia guru, bawa ilmu telah bagi barakah. Kalau kita tidak ikat-ikat turun dan murid, payah di atas ilmu silsilah yang nak pergi. Boleh tu ilmu nak dapat barakah, buku kita mengaji, boleh mengaji belakang, boleh melalui di antar Google, boleh melalui di antar ronyo, di antar apa perokam-rokam. Tetapi dengan kita talaqi, dengan kita terima guru kepada guru, ini dapat barakah. Satu, boleh kita di antar tengok muka guru, gaya guru, itu dia panggil sanak yang ahli. Sehingga masa dulu bila belajar dengan guru, dia nak dah hampir di guru, sehingga dah dekat guru. Bila guru cakap apa saja, anggap tak alih guru masuk dalam mulut dia, oh dapat hasil barakah. Kalau kita belajar di antara tak hasil barakah, begitulah nak amal tak boleh. Sekiranya kalau ilmu yang agak tak boleh mengajar, boleh royak, boleh berkecek, boleh hurai kepada orang pandai, Yahudi lebih pandai pada kita lagi. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu Nabi setuh pada hadis, laisal ilmu birriwayah awid dirayah. Bukan ilmu pandai mengajar, bukan ilmu pandai royak, wa innamal ilmu bil khasiyah. Ilmu ialah kita takut kepada Allah. Mengaji kita selalu di antara dapat boleh berkesan beralih hati kita takut kepada Allah. Lebih lagi di antara pula kita hadis muhimmah. Penting kita betina mengajilah, banyak betina jadi mertak tak khabar. Cuba tengok akhir kata 10 jenis di antara perempuan yang Allah Ta'ala anak tak masuk dalam syurga sebut dalam kitab ni. Kita betina niat baik hadis muhimmah, tak ada cerita baklah untuk nak membaiki kita ke perempuan. Kerana kita ke betina mengaji ialah tempat Allah Ta'ala cuba setelah khabar kata suami berkahwin atau menikah dua. Situ kita merkoh. Mari hingga sapakan abang macam mana kena bercerai bini yang kedua ni. Kalau tak bercerai kok, hingga wi ambo ni mati dulu. Apa nak kata tu? Mengaji hadis muhimmah, tapi bos setelah telah cuba sedikit dengan khabar kata suami kahwin lain ya, gemetar. Siapa aku tak rela kata isteri berkahwin lain. Apa macam mana di antara kita? Sedangkan kita sebagai perempuan, setelah orang jantan pergi masuk minta kita, kita terima dia, terima ke apa tu? Ayah tanya, hei adik ataupun hei anak, apa nak kata ni si orang ni masuk mini asal masuk panggil temu anak ni. Dia kata saya terima. Terima ke apa? Kau kita terima sekadar muka janguk dia, kau sekadar terima sekadar nak duduk dengan dia, bukan. Terima dalam arti kita terima apa hukum ahkam Allah, hukum kita perempuan dengan suami tu. Orang betina bila duduk dengan ayah dan ibu ialah serga duduk bawah tapak kaki ayah dan ibu. Bila sudah terima nikah oleh suami, maka hukum pergi kepada si
lelaki. Sehingga ada ketika di antara sahabat Nabi, setelah dia berimeh dengan Nabi, dia begitu kasih ke Nabi, dia minta nak sujud di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu tak akan redha dan izin sujud sama sekali, kerana tak akan boleh sujud malaikat perkara yang diizin oleh Allah. Jadi sekiranya kalulah Allah Taala izin boleh sujud sama makhluk, pertama sekali Nabi nak suruh perempuan sujud pada tok laki. Tu nak ayat hukum gitunya besar di antara suami dengan isteri. Nah, itulah alhamdulillah. Kita mengaji kitab ni, mengajilah baik-baik dengan bapa sepuan ni, ustaz sepuan ni. Ingat baik. Hadis Muhammad tak ada cerita bab lain. Cerita di antaranya berkaitan dengan si perempuan. Oleh tu kalulah di pondok sana, kalau buka pondok belajar betina, tok guru tak pernah tinggal lah baca kitab hadis Muhammad. Boleh baca ingat, kerana biasa duk baca ingat isi dalam itu je. Sebenarnya mai kat sini tak ada niat nak baca kat sini. Mai buat kuliah masjid tok imam tadi, siapa akan maghrib semalam, lepas tu subuh ni, tiba-tiba ustaz Safuan ni kata minta baba mai kat sini ha untuk ambil barakah. Bila ambil barakah habis berkat baba. Nah, tu pergi ambil berkat. Nah, minta ambil berkat habis baba tak ada berkat dah lah. Tapi tu pergi ambil barakah. Nah boleh dia panggil ambil barakah, tidak salah. Kerana buku barakah makna ziyadatul khair. Ha, oleh itu sebelum nak baca sikit sebagai mukadimah, sebagai nasihat dulu. Nah, niat baik, lagi pula mengaji sungguh-sungguh. Bila hari siapa mengajar, pakat mari. Azam kata aku mula mengaji, aku tak mau di antaranya putuh nak mula zamah mengaji sokmu. Bila kita letak begitu, sekiranya kita dapat keuzuran hati kita nak mari, kalau boleh supaya kita mengaji tu ya. Niat baik. Nah, jadi mula zamah dan menuntut ilmu. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Nah, oleh tu mari ni untuk buat kenal je. Saya ni duk buka pondok kecil-kecil je di Benang Rahmat di Saiburi. Berasal di situ iaitu lah dia panggil tok, dia panggil Cha. Cha Ambo ni salah satu pada anak murid tok Nali Kelate. Dia tu salah satu waliyum min awliyaillah. Dia pandai berkecek luah burung. Barakah dia. Tahi barakah banyak ke dia. Dia panggil nama Haji Muhammad Soleh. Selepas yang meninggal ada menantu dia, iaitu nama Haji, dia panggil Haji Abdul Qadir bin Wani. Ini ialah salah satu anak murid bagi Mullah Tok Bermin yang paling hebat, Mullah Berdi ni. Itu bagi tok, bagi tok tua saya. Pah, saya ni babo ni dia boleh cucu dia. Duduk kat situ lebih ke 18 tahun. Allah Ta'ala izin pelajar 300-400 orang. Orang mula-mula sekali seperti mana ustaz sepuan cerita tadi, dia bertani muda buka ponok saya, sehingga digelar babo muda. Masa tu muda. Nah, muda sekalian sudah tua dah. Umur 45 dah. Tua dah. Itu nak ayat katanya, mengaji tak ada banyak hal. Mengaji berasal di pondok Menebada dengan Haji Abdullah Sarah. 13 tahun duduk dengan dia, kecil-kecil lagi. Selepas pada tu pindah ke Dala lebih kurangnya setahun. Kemudian dia duduk pula di Sepanjang dengan Al-Mukarram. Bapa kita Sepanjang lebih kurang setahun. Selepas pada tu hijrah pergi ke Yaman lebih kurangnya setahun. Klik dek ke pondok tu. Nah, ilmu betul-betul lah tak ada ada. Ilmu tak ada ada sedikit ya ilmu. Tetapi dengan berkah guru. Berkat guru ya boleh begitu. Nah, biasa baca kitab. Tiap tak kali baca kitab. Tak ada biasa dia hantar ambil ke mutlak ondok. Baca ambil, baca ambil, baca ni kan berkah guru boleh baca. Baik kalau pergi ceramah mana-mana ikutlah. Seperti sebab kita sepanjang lah, tak ada cedeng ni. Walaupun dia mau bagi cedeng suh kecek macam tu, bila tengok suasana tersendiri yang mari. Wahbiyah pemberi daripada Allah. Dengan sebab alafah ikat kita dengan guru, Allah Ta'ala wifutuh ilim. Oleh itu ingat baik, kita berguru kena jaga adab dengan guru. Lagi pula mesti kita tanya kasih kepada guru, kena hormat kepada guru, barulah boleh ilmu. Penting sekali setiap kita mengaji, we ada hadiah semua kepada guru.
Kerana guru mengajar kita satu huruf. Sabit itulah kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdallahu. Siapa yang mengajar mu satu huruf, aku jadi hamba bagi dia dah. Kata di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, syarat kat nak boleh ilmu barakah an yakunal murid inda syaikh kal janazah ala na'shi. Syarat nak dapat ilmu barakah keadaan anak murid depan guru menepati mayat duduk di atas liye lehat tempat mani mayat. Cuba kita bayangkan tengok macam mana kelakuan mayat duduk depan mani, diam saja. Orang mani macam mana suruh sebab kita mengaji beradab jadi maulid dengan guru supaya nak asyik ilmu barakah. Kena beradab dengan guru, jangan berasa hati dengan guru. Tawajuh mulut dengan guru, ingat kata al-ilmu bit-ta'alum la bil-mutala'ah. Nah, itu sebagai nasihat. Oleh tu tengok kitab sikit. Kata dianya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ini sebagai mukaddimah pendahuluan. Tiap-tiap kerja apa saja mesti kita kena mendahulu dengan bismillah. Oleh kerana ambil tafa'ul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bi bismillah fa huwa aqta' au ajzam au kama qal. Makna tiap-tiap bekerja mempunyai amat tu oleh syarak, tidak mula dengan bismillah tak berkat. Tak berkat sabit tu kita nak buat apa mula dengan bismillah. Nak minum air ke bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ia punya syarat suruh sekadar tu ya. Ini cara tarikah seperti mana ijazah sanak semalam. Kita nak minum, kita nak makan untuk menjadi ubat kita tak jadi penyakit, lagi pula tak begitunya tua, mata masih lagi sehat. Nak minum baca bismillah sekali, lepas selawat tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu niat. Aku minum kerana aka ya Allah, aka lawih ladah aku minum aku. Ataupun makan, aku makan kerana aka ya Allah, aka wih kenyang pada makanan aku. InsyaAllah tak tua, laginya pula tak penyakit. Satu amalah. Dan satu lagi bismillah, tulislah. Tulis bismillah di atas pinggir sekadar banyak huruf bismillah. Maka huruf bismillah khilaf antara ulama bila semua atas 19. Maka 19 kita tulis 19 kali bismillah. Ambil air zamzam ke cucu di atas pinggir, buat anak minum, insyaAllah mengaji mudah. Ataupun tak saya tulis baca bismillah mengikut sekadar banyak huruf dengan pengen khusus is bismillah. Kita baca tiup dalam air, we anak minum, insyaAllah ceridik mengaji bijak. Nah, ataupun tak ada anak cucu pun tak apa, tulislah bismillah. Sampai nak hurai ni bismillah ni seminggu tak habis, tapi nak ayat sikit-sikit gitu ya. Nah, mana kita tulis bismillah sekadar banyak huruf, setengah atau 19. Tulis 19 kali bismillah, 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 bismillah. Tapi kalulah di antara awal-awal bulan Muharram, awal bulan suruh tulis tak silapnya 113. Siapa dia tulis bismillah 113 awal Muharram, bakal menjadikan azimah Allah Ta'ala jaga tubuh kita daripada marbahaya. Penuh sekali saya tulis. Nah, setiap tahun tulis semua, tapi tulis azimat dia susah sikit. Dia kena ada mukaddimah tulis azimat, cara niat, cara jaga hati kita berat sebelah yang ada cara hari. Saya tulis buat bismillah. Syihma Allah Ta'ala tu dia ambil ke pakar. Dia di sana ni memang punya korban kan. Dia pun balik ke rumah, ada askabdi dia. Dia termati lah saya. Buat sahaja, klik rumah, tak ada sekabuk. Allah banyaklah mengambil bismillah di rumah, masya Allah. Tu. Kemarin siapa dah pakai bismillah yang saya buat tu, biasa kalau lalu jalan kemudahan dengan polis tanya ke, tak tanya banyak lah. Ya, selalu dah. Ada sana nah. Tapi tak ada bawa mari kat sini. Tapi tak apalah. Suruh bapa sepuan buat sendiri lah nah. Lepas tu semalam we ayat syifa,
ijazah dah kita ambil di TIMI ni dah. Ada minta dia sana boleh tag di portal tag. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dah. Kamu dia bila kita nak semelih setengah ulama tak sempat baca habis. Kau dah bismillah je. Karena bismillahirrahmanirrahim sebut 11 semelih tak ada 11. Tapi setengah ulama ya sebab ada bismillah kuat kok. Setengah ulama dak tak kira dah hak ni mit tafaul dengan Nabi sebut sepenuh. Khilaf antara ulama di situ. Ala kulliha nak kerja apa saja bismillah dah baik. Sehingga sejarah ada semasa dulu seperti perempuan mengaji macam ni lah. Duk mengaji suami malah. Tak ada biasa mari mengaji. Setelah itu nah, orang apa ni perempuan isteri dia duk mari mengaji setelah tu duk cerita atau kelebihan bismillah. Dia pun setiap kali di antara nak ambil beras basuh nak menanak pun bismillahirrahmanirrahim. Nak buat nasi dalam pinggir pun bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu pun bismillah. Suami dia terdengar suara tu jadi marah. Dia kata, eh isteri aku ni mula daripada mengaji ni berakhir sebut sangat bismillah. Dia kata, nanti, nanti sekali. Dia pun mari marah. Satu ketika isteri dia tu bangun pagi nak pergi motong di menoreh. Di sana panggil menoreh, sini panggil apa? Semua juga dah ha, sama je. Kamar dia, dia pun buat demam. Dia panggil demam puyuh. Sana panggil demam puyuh, demam buat biasa macam tu lah. Demam malas semaya, demam puyuh. Setelah isteri pergi, dia bangun, dia berok dalam kepala berah. Haa, tu dia. Berok. Nah, bukan dia biasa kecil, sop-soning tajuk pun dalam tu. Kerana dia marah sangat kepada isteri dia ni. Bismillah, semacam dia kata. Nanti sekali isteri dia sampai pukul 9 lebih balik naik ke rumah bismillah. Ah, setagi boleh tengok tahajud sekali dia kata. Isteri pun tengok beras ambil beras buka bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ha. Kena dah. Dia dah kena dah. Isteri kata, abang cepat apa ni? Apa cepat apa lagi tahajud saya. Pergi tengok jadi mah. Berkat bismillah. Dia kata tahajud saya ni jadi mah. Ni berkat. Tu dia buku bismillah berkat. Pakita terlupa orang bismillah. Bila orang angkat nasi makan sedap, lupa, oh sedap nasi imin goreng. Selalu dah terlupa bismillah dah. Ini dia bismillah. Tu dia bismillah. Buka kitab bismillah dah dah tak kan. Namulah bismillah berkat ni banyak ku lebih bismillah. Dah. Batu khok tulis pasal bismillah tulis khok panjang gini. Bismillah. Tak sah lebih bismillah kena khat tulis panjang. Bo tu dia panjang. Perhati tak bismillah tulis tu? Ha? Ha? Oh, baca dah. Oh. Lepas tu hak kita ni? Lepas tu muka apa kita ni? Oh, sembilan, sembilan. Masya Allah. Ayah, ayah. Kata bismillah tengok. Tulis dia panjang tak buat eh? Ni. Asal ada alih tak lepas pada buah ada bismillah nama ada ke? Alih dekat mana? Ada alih tak? Tak ada ah. Ya asal buah dengan alih dia balah. Buah yang tawaduk rendah, alih yang tinggi. Bila tinggal rendah tapi kena rendah bismillah. Belum ni bismillah tak sewi tinggal kha alih buah tu dekat kepala panjang. Ni asal alih ngabo dia balah. Dia balah dua tu. Tilat fati tak tulis tu bismillah tu. Siapa tulis bo kecil tak sah. Tulis panjang. Tu hai bagi kena ganti juga wiki dia agak sikit bo kepala panjang. Asal ismih ada alih. Alih tak ada ada kata. Inilah sabit itulah hadis Nabi man tawadha rafa'ahu Allah. Ni dia balah dua tu. Tengok ismullah nama Allah alih. Allah alih. Islam alih. Iman alih. Pasal alih apa huruf yang betul supaya Tuhan nak bagi tafa'ul kepada kita yang beriman dengan Islam ni betul hati seperti alih. Ni Islam belok menegur tak ikut hukum syarak.
jual beli tak ikut hukum syarak, ada gharar, ada tipu. Macam mana Islam? Sedangkan khut Islam alih, betul semacam alih. Iman alih, betul semacam alih. Ismullah semacam alih. Allah alih. Supaya nak kita betul seperti mana alih. Nampak ni? Itu dia. Tapi panjang bismillah, kerana surah sejam tak habis ni. Tak apalah, ambil berkat. Oleh tu besar sekali, tulislah bismillah di dalam kita cari dakwah yahlah, tulis isyarat. Maka kita ambil adiru, minum, mudah ngaji. Bagi anak cucu kita sendiri pun begitu juga. Ataupun kita baca 19 kali, tiup dalam air. Bismillahirrahmanirrahim, tiup. Timur daripada amalan almarhum mula hayah diske. Bila kita ada kena luka apa-apa, kena pisau ke, kena duri ke, jangan selalu apa-apa, mula hayah suruh ambil aliyu, tengok di sini, baca bismillah 11 kali. Tiup. InsyaAllah sakit kita tak akan jadi usah. Bapa selalu bila kena pisau kat, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tuh, tuh, 11 kali. InsyaAllah penyakit kita sebelum berubah lain, berubah itu dulu. Ini terima ripat amalan mula hayah. Ini hikmat banyak bismillah tadi. Sedak kita. Kita mengaji kita ni sedak. Itu dia. Banyak nak ayat. Tapi yang oleh tu sebagai ayat sepitah lalu diantar bismillah. Ayat begitu padahal begitunya panjang. Kata sudah bismillah, dia pun selalu puji. Kata dia alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tu dia. Ia kata segala puji semua tu tertentu baginya Allah. Tak ada dah segala puji. Bila terjemah segala, tak boleh ulang dah lah. Segala. Pahal segala makmana al-lam pada alhamdu tu. Berapa al-lam al-jengsiyah. Tu dia. Terjemah bagaimana pada alhamdu kelimuh mufra' ya. Tapi bila terjemah segala. Apa alilai al-jengsiyah? Ka'idah al-jengsiyah iza dakharat alal mufradi tadullu alal jam'i. Ka'idah la alilai jengsi alilai jenih masuk dalam faham mufrad wirti makna banyak. Ya ka'idah begitu. Kalau al-jengsiyah iza dakharat alal jam'i, orang panggil tubutilu makna al-jam'. Ka'idah lah begitu. Tu baknahum bak ka'idah. Di sini terjemah segala puji. Pihak kata segala, banyak lah. Pasal segala puji ada empat. Puji kodim bagi kodim, yang itu hai puji sendiri. Ana, anallahu la ilaha illa ana, puji. Lagi pula puji yang kedua, Allah puji segala makhluk dia. Seperti Allah puji Nabi Ayub AS, innahu awwab, puji. Dan antaranya kita puji Allah. Alhamdulillah, ya ratu. Dan atas puji sama kita, oh, masya Allah. Mana? Bapa Ustaz Sufuan ni masya Allah mengajar sedaknya puji dia. Hakikat klik kepada Allah. Ini telah kata guru saya bapa yang kita sepanjang. Kita sekiranya kalau dia puji kita, kita kembali hidung, orang tu bukan apa hakikat. Sabit Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Biberapa sahabat dia puji dia, dia menangis teriak. Kerana dia puji, kerana Nabi puji dia. Nabi kata, Anna madinatul ilmi. Saya ni gedung-gedung ilmu wa aliyun babuha. Saya nak Ali pintu ilmu. Ali teriak. Kau selalu puji Ali. Ali kata, sahibul bait adra bima fih. Ia pun ialah tua rumah tahu apa dalam kita. Nah, supaya misalnya kata orang yang kaya. Ada sihma Allah Ta'ala babak gizera rumah dia. Rumah besar begitu lalu. Sepanjang istana. Dia pun teriak. Dia kata, bapa tengok umur saya ni memang besar. Tapi saya ni memanglah duit tak ada lekat hotel ni. Siwi kapur tengok kaya lah dia. Tapi dia lekat hotel begitu. Sabit sahibul bait adra bima fi. Tu rumah tahu apa dalam rumah dia. Baik tu ada puji Senali. Senali kata, dak. Mu kata tu lebih aku tahu apa dalam aku. Sehingga Senali bima kata dia ni. Lebih hanya kurat lagi pada dia. Tawaduk Senali. Wapa? Ia kata hanya kurat dia mati. Tak ada kena soal. Amu mati di soal ilmu saya. Harta mena saya. Anggota saya. Kita di soal esok nanti. Summa latus alunna yawma izin alin na'im. Binata yang mati. Tak ada ada gapura jadi. Abu angin habis. Jadi tanah habis. Kita di soal esok.
Oleh tu bila orang puji kita kelek kepada Allah. Kata masya Allah, kita kata Ustaz Sofwan berjuhunya kita kelek puji Tuhan. Alhamdulillah, terima kasihlah Tuhan kamu bagi begitu. Tapi kita orang puji kita, kita berasa dek kita. Siapa izin kita pandai baca kitab? Siapa kita kuasa di antara boleh cakap Allah? Tapi pasal apa kita terlupa ketua? Si orang yang sapa hakikat bila dia puji cuba tengok. Oh rumah siapa ya comel. Dia tak pergi pada situ rumah. Siapa tu kaya buat? Nah, kalulah orang puji kita, kita kembali hidung, kita wasal mukah, kita wasal lebih. Orang ni menepati satu orang yang punya kereta kita yang naik. Dalam hati orang puji kereta orang lain, ia serenok. Tu dia. Orang yang sapa, ia klik pada tu rasa. Ha, tu nak seriti kata rana, kita semua klik tu hai. Sabit Habib Umar kita, orang puji dia. Dia supo eh. Ada Habib di Yamin. Satu ketika, mari daripada orang kampung, orang Arab, orang Arab Badawi, ambil selipar, pok, wadah pala dia. Satu orang tu mari kucuk tangan dia. Dia kasih pada wadah pala lagi. Macam mana Habib? Dia kata, nak, orang yang kucuk tangan saya dengan orang pada saya tulah ya. Siapa betul hai orang izin berlaku? Siapa-siapa situ? Kita apa kalau orang puji kita, orang puji baik selalu. Kalau ada duit pun kita bagi ke demo. Kalau orang kata si perempuan tu huduhnya semacam gitunya, aku tak mahu bagi dah ke dia. Jadi orang buat apa tu hai buat kita apa saja, semua baik jahat daripada Allah. Kita bila sama sabik Habib Umar ke puji dia, orang celah dia ya. Tak ada apa yang kata Allah Ta'ala izin ke dia. Ada hikmah orang celah kita, ada hikmah orang puji kita. Semua klik lillah. Ini besar. Alhamdulillah Rabbil Alam. Sabik tu besar kelimah. Kata siapa Allah Rabbil Alamin. Kata raya apa Rabbil Alamin? Biber apa ulama tafsir maknanya. Rabbil mana khalikil alam, malikil alam, murabbil alam. Ada banyak. Mana tua yang membela alam, tua yang menjadi alam, tua yang mentadbirkan alam. Tak ada Tuhan. Kalau Tuhan itu sebagai tua, bukan kita. Inilah arit hakikat li tasawuf, dia rasa tubuh dia tidak ada. Pasal apa dia ni ialah ada, dia sebenarnya tidak ada, hakikat tidak ada akan kita akan hilang. Hak sebenarnya ada Allah. Sabit itulah dia katanya dalam kitab tasawuf, idfan wujud, mentanamlah sifat ada mudi dalam bumi yang dalam. Jangan berasa kata kita ada, Allah je ada. Pasal kita semua Rabbil Alamin, kita sendiri Tuhan milik. Apabila Tuhan milik kita, kat macam mana kita itu kita ini? Mesti kita pergi pada Allah. Ini hakikat. Itu dia. Sudah begitu selawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dan selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bagi banyak. Kita ramai-ramai kasih kepada Rasulullah. Pun mimpi kepada Rasulullah. Ha? Selalu baca qala Rasulullah. Telah kata di antara guru saya. Nah, Habib Umar dia kata siapa dia baca hadis Nabi. Tak pernah mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu bukan baca hadis Nabi lagi. Selalu baca qala Rasulullah tapi tak pernah mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita kasih ke Rasulullah? Tengok kita bila kasih ke saudara, mimpi jumpa saudara. Supaya kita kasih ke guru, biasa mimpi jumpa ke guru kita. Tak sampai pengkat oleh tu. Nah, siapa dia nak amalan mimpi jumpa Nabi? Mau ke tidak? Ha, bila mau tanda. Terima daripada Habib Abdul Rahman bin Habib Al-Mashhur. Anak menakai Habib Umar. Tulis. Sebelum tidur, baca 10 kali. Ana fi jahi sayyidina. Ana fi jahi sayyidi Rasulullah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ana fi jahi sayyidi Rasulullah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ana fi jahi sayyidi Rasulullah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
InsyaAllah baca hak ni sebelum tidur akan mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua baba guna mimpi jumpa Nabi. Baba tak saya cerita, tapi baba satu ketika Allah Taala mimpi sampai baba bangun tidur sampai semacam orang nak gila. Mana bilik saya? Tahu nampak bilik umuh hebat besar begitu lalu. Dalam bilik ada tiap segi kata inilah bilik kamu, inilah bilik kamu, inilah bilik kamu. Saya makan-makan ni terbangun pagi rasa manis. Seminggu tak habis. Tak tahu tempat mana. Tak tahu dah, tak nak cerita gapo dia tempat, wallahu a'lam. Nah, oleh tu kita nak tidur jangan tinggallah. Ambil amalan yang seperti Nabi Hajar anak dia. Nabi kata, "Hey Siti Fatimah, kamu nak tidur kamu kena khatam Quran dulu. Kamu nak tidur kamu nak khidmat kepada seluruh rakyat Islam dulu." Siti Fatimah selalu soal, "Ya Rasulullah, macam mana saya nak khatam Quran begitu 30 juz gitunya lama? Macam mana nak khidmat kepada suami saya?" Dak Rasulullah selalu wasiat suruh khidmat kepada suami, suruh taat kepada suami. Nabi kata, "Ingat Siti Fatimah, mudah saja. Ia telah sebelum kamu tidur membaca Qul Wallah 3 kali. Siapa dia baca Qul Wallah 3 kali menepati khatam Quran pahala dia." Bukan baca Qul Wallah, Qul Wallah, Qul Wallah macam tu. Nama Qul Wallah, Qul Wallah, Qul Wallah. Ada satu ketika, satu orang beranak kecil, dia mari di rumah. Anak yang menangis teriak waktu mengarut teriak. Ia kata, "Baba, tak ada ko amalan untuk anak bagi tak teriak tak menangis." Baba terbalik baca Fatihah 11 kali tiup dia. Ia pun balik ke rumah. Duk 3 hari dia mari, Allah kata, "Baba, bagi amalan teriaklah anak. Ko teriak kuat pada sedia." Baba menangis teriak siap dah lah. "Saya macam mana macam tu ni? Membaca macam mana? Fatihah, 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 Fatihah." Oh, marah semuti. Dia baca Fatihah, puh, Fatihah, puh. Budak marah, ha? Macam mana ayah Fatihah, Fatihah, puh. Kau tiap tambah. Dia nak baca walaupun suksana. Tu dia. Nampak ni? Ha. Ha, tu dia. Ha, tu dia. Dia baca Fatihah, puh, Fatihah, puh. Ha. Ha, ni Bima takut Qul Wallah, Qul Wallah, Qul Wallah tidur. Nanti dia berjumpa dengan syaitan lah. Mana buat sangat siapa ahad nung lah. Dan khidmat kepada seluruh orang Islam kena istighfar 3 kali. Allahumma gfirli wali walai warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina muslimat. Siapa nak tidur malam, istighfar pada diri dan ibu bapa dan bagi segala manusia, menepati kita khidmat di antara orang seluruh orang Islam. Pak kita buat amalan kita ke dah? Tak. Masuk tidur jenera selalu dah. Habis tu mimpi jumpa hula gigi, mimpi jumpa gajah sepak. Pasal tak ada ambil amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Ha. Ni bila kita ambil amalan mengikut seperti kita ni, insya-Allah kita serabut peninggal pun insya-Allah. Dan satu lagi Nabi usia. Siapa dia rusing? Siapa dia serabut sebelum tidur? Jangan tinggal baca 3 kali. Bismillah la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Cuba tidur. Siapa dia pusing serabut hahuteg apa kau, cuba tidur. Baca 3 kali. Bangun pagi esok tahu mimpi malam tu kau jumpa benda yang serenak. Jadi serenak, jadi hilang penyakit. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh tu selawat banyaklah ke Nabi. Penting lagi pula selawat yang dibagi. Nah, ha, baca selawat yang selalu bagi yang wajib kaya. Lepas subuh 10 kali, lepas asar 10 kali. Tapi selawat tak boleh tulis, tak boleh rakam. La yurakam wa la yuktab. Baba terima daripada Habib Jamal. Habib Jamal terima daripada Habib yang tua di Yaman. Siapa dia baca selawat wajib kaya. Haa, iaitulah kena ikut suara baba. Baba nak baca 7 kali. Kalau tak ingat, rugilah. Nah, boleh belajar dengan Ustaz Safuan. Lepas tu ambil telefon atau ambil panggil tegur dari Facebook, terima dengan baba. Boleh nak baca, baca hak ni 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar, insya-Allah kaya, wajib kaya. Tapi ingat biiznillah lah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Baca 10 kali. Wajib kayu. Ha, ikut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Ingat, siapa ingat? Ingat. Siapa ingat nah? Tapi masya-Allah babo gi ceromoh di Negeri Sembilan. Masya-Allah bu cepat ingatlah perempuan ke situ. Cep masuk senuk mengaji Negeri Sembilan. Minak. Sekarang babo tak ada nak bagi babo dok gi mengajar sana. Ya nak belajar pondok Negeri Sembilan. Babo gi di Kuala Pilah. Allah masya-Allah ramai tu nak mengaji tapi mudah ingatlah. Bukan nak puji sana dak sini pun mudah ingat juga. Bimbel kata, oh babo nak akak puji dekat sana kat sini. Lain kali tak boleh mari dah babo. Ha, bukan begitu. Nak wayak hak gedah tu. Tapi apa we ingat nah, terima solat wajib kaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal umma. Tak boleh ditulis ni. La yurakam wa la yuktab. Tapi kalau nak hafal ambil babo langsung ni deh. Gi ambil masuk dalam Facebook babo. Wak pondok benang ramu. Baba selalu ceramah bolehlah ikut dalam dalam tu. Lepas tu yang pokok baba ni nama Facebook FB babanya Baba Mang benang ramu. Baba B alif B alif babanya babi tak boleh. Babi je dah. Baba apa tu man benang ramu boleh. Ha nah, ha sana tu. Selawat baik kuat. Tuluk. Ha tu boleh insya-Allah. Siapa dia di antaranya Sayyidina ni Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatami khatimi boleh ceruah khatimil mursalin kita khatamil mursalin boleh sabit kedua khatamun nubuwah khatimil mursalin boleh boleh baca ceruah asal mana khatam tu mana cicing tapi di itlak tah nama nabi kerana khatam benda yang akhir pada jari boleh tak itlak boleh baca khatamun nabiyyin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nak uti setakat tu apa? Ambil berkat ni pun lama dah. Lepas tu suruh dia lah. Dia suruh mula baca ambil berkat je. Lepas tu dia baca balik kan lah. Ha, oleh tu, babo ganggu sebenarnya kita nanti mengaji dengan babo Ustaz Sapuan. Tapi babo yang ganggu. Sebenarnya kata saya cerita pada rumah mengaji dengan Ustaz. Tapi babo mana yang ganggu, Masya Allah. Oleh tu, boleh jadi sedap dia banyak pada babo. Babo sebagai mukaddimah ya. Nah sebagai itu untuk buat kenalan insya-Allah ada gapo hubungan babo ikutilah dalam fish babo nama babo mang atau pondok benang ramah. Nama telefon kalau ada nak tag gapo di dalam panggilan WhatsApp boleh 0980180086. Boleh. Ha 0980180086. Ha tulis kat situ tapi bila tu kena wayaklah. Ha saya babo yang dengar babo mengajar hadis Muhammad pada di situ kalau tak itu babo tak terima pasal siapa tak tahu. Dia nak terima kena kenal. Dah itu ke? Ha boleh tu. Yang babo ambil sempat termasuk lebih kurang begitu tak lama sangat. Harap-haraplah berdoa dah kepada saya ni bagi umur yang panjang dan duduk dalam selamat dan al-afiah. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala izin kita akan bertemu lagi. Maka saya ni nak suruhlah majlis kepada Ustaz Sepuan. Tapi sekiranya kalau ada nak tanya masalah apa dia izin sebentar sebelum babo nak minum air. Tak sepuan mengajar sudah pukul apa? Tu, orang pakai sudah tak dah ni? Ha, kali tu buka soalan. Ada ingat tak ingat gapo ada dah? Ya. Tak, tak, tak. Satu kali baca, tiup sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. 19 kali mengikut huruf. InsyaAllah buat berapa. Dan satu lagi kalau kita ingin nak tanam gepo. Nak tanam pokok sayuran ko nah. Kena ambil hadis yang Nabi pesan. Ini terima daripada Habib, api daripada guru saya Haji
Muhammad Soleh Sik, iaitulah daripada hadis yang dhaif, man gharasa gharsan yaumul arbi'a. Siapa nak tani tanam mi kena mula tani Rabu. Nah, nak tani mula tani Rabu, nak tani satu pokok mula tani Rabu. Lepas tu faqala, baca tiga kali. Subhanal warisil ba'isi. Subhanal warisil ba'isi. Subhanal warisi al-ba'is. Baca tiga kali, tiup di pokok kayu kita tani tu. InsyaAllah Nabi kata pokok kayu tak akan begitunya jadi ukara bahkan yang boleh sara anak cucu cicit kita. Berkat ni kita nak tanam ikut petai lepas asar pun tanam, malam pun tanam, hari Sabtu pun tanam. Nabi suruh mula tanam Rabu. Man gharasa gharsan yaumul arbi'a faqala subhanal warisil ba'i. Subhanal warisil ba'isi. Tiga kali insyaAllah. Haa, benar insyaAllah. Haa, ada apa lagi? Nak semua mudah ingat mengaji. Haa, ingat mengaji gini. Ni terima daripada amalah Habib Umar. Sehingga menjadi amalah dari ponak babo tak bisa tinggal lah ni. Selepas semaya lima waktu, sudah wirik, ambil tangan letak tak hati. Nah, baca alam nasyrah tiga kali. Rabbi syrah li sadri tujuh kali. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim tiga kali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa tujuh kali. Lepas tu dengan berkat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah mengaji, mudah hafal ingat, tak lupa. Yang ni amalan anak pagi-pagi. Anak lagi sekolah pagi kat ambil tangan kita letak tak ada anak. Dia panggil doa futuh. Ini diaman doa futuh. Dia panggil doa futuh. Kita ambil tangan tak kanan letak kat sini. Tak hati. Bacalah alam nasrah tiga kali. Rabbi syrah li sadri tujuh kali. Ini diaman di budak pelajar dan Mustafa. Lepas maya sudah tak nak? Bismillahirrahmanirrahim. Di ponok rumah macam itulah. Futuh ilim. Anak kita kecil-kecil cucu ke nak tinggal kelas sekolah bangun pagi, tak letak tangan di dada dia baca. Nah, baca alam nasrah tiga kali. Rabbi syrah li sadri tujuh kali. InsyaAllah. Laginya pula semua nak ikut mudah kerja apa ikut nak pergi berkecek dengan ketua apa dengan siapa saja, telah kata oleh Abi Abdul Rahman, lazim baca Rabbi syrah li sehari seratus kali. Rabbi syrah li seratus kali senang je. Ingat dah kan? Rabbi syrah li sadri asa itu ialah kemudah bagi kepada Nabi Musa AS setelah nak berjumpa Fir'aun. Tapi Nabi ambil tafa'ul, ummah dia mesti kena ikut. Ha, nah. Dan satu lagi, ummah tahu nak sudah ni, ini ubat besar untuk menghilangkan penyakit. Nabi usia hadis sahih. Nabi ta iza kunta tus'iru, tapi mujur imam hari sana apa tak bagi. Bapa tak bagi sana, tak bagi sana. Banyak lagi nak bagi, lah bagi habis eh. Nabi kata iza kunta tus'iru bi alamin fi mantiqatin min jasadika, bila muasa sakit satu tupuk daripada tubuh badan. Lepas tu Nabi katanya bila muasa sakit iza kunta tus'iru, lepas tu Nabi katanya kamu letaklah pada sakit kamu tu membaca di antaranya bismillah, bismillah, bismillah tiga kali. Lepas tu baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhad tujuh kali. InsyaAllah. Nah, ada sihma Allah di rumah yang menyakit seteruk mulut kan. Yang mari ke rumah. Bapa tanya apa kena ni? Dia tak kena nyakit seteruk babo. 5 hari dah. Oh, babo tak gini gini. Ambil tangan letak kat sini, ikut babo baca. Hengo baik. Kalau kita bangun pagi puasa lengah kat tangan tak letak baca dah. Bismillah. 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 A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru tujuh kali. Bismillah, bismillah tiga kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru tujuh kali. Insya-Allah. Siapa dia masuk hatu sakit mana buat? Anak sakit gigi, letak kat situ. Kalau siapa dia nak mari ke rumah kita, dia orang sakit, kita suruh dia pegang tangan dia sakit, kita ajar dia. InsyaAllah
Lebih lagi perang Fuad Sky, banyak dia jadi menyakit, dia panggil tumbuh daging, dia panggil sana panggil makring, di kemat, dia panggil di abing susu, banyak ke betina. Letak kat sini baca, insyaAllah kita bagi hingga. Ini ubat sah sekali. Bismillah, 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 tiga kali. A'udzu bi'izzatillah, ni tulis tak kuat ni, tak kuat ni. A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma'adidu wa uhaziru. Kalau tak ingat, mari aku nak tulis. Ada boleh nak tulis? Aku tak boleh tulis, aku tulis tak betul. Haa, takut-takut tak betul. Tak boleh juga nah, beri ustaz sepuan koyak nah. Alah, susah juga baru mari nak mula ya. Jadi-jadi guru dah lah. Tu ya tak kira. InsyaAllah boleh tu padai dah weh. Jadi banyak-banyak nanti habis hak babo nak menega tak boleh eh. Modal habis habis begitu suruh pada ustaz sepuan pula. Ha boleh tu insyaAllah nah ada gapo hubungilah. Boleh tu tanya ustaz sepuan. Boleh tu harap maaf babo ratik berdoa babo bagi umur panjang. InsyaAllah kalau ada kemudahan Allah Taala izin gi ke petani, izinkan dari pondok nah. Oleh itu setakat inilah aku kau lihat wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allahumma allimna ma Allahumma rabbana. Alhamdulillah. Ya kan dia. Lah apa? Dia nak kita. Kita nak kasih yang dia. Saya tak tahu. Betul.